Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau mubang rujak kelapa muda. Saya nggak tahu sebelumnya rasanya gimana, tapi kayaknya enak di bumbu kelapanya. Kalau ini nggak muat ya, kita cari yang kecil ya teman-teman, seperti ini. Wah, udah ngiler gini dulu. Coba kita coel. Kita coba rasanya kayak apa, guys. Gurih. Kayak banyak ini gak? Kami keringat nih, nyambel kapten Lombok. Wah, oke. Mumpung aku nih sore pelem, wit pelem. Oke, enak jauh enak pelem. Melisan ngerucak pelem. Oke. Aduh. Pelem apa ya ini? Udah keropong. Rasanya kudih ya. Wah, bagian batok gurih. Ini kulit atas. Pelan guys. Enak banget juga. Tau gak yang ngomong. Mantap teranki guys. Belum guys.
gurih, pelemnya agak kecut-kecut deh. Mantap kan enggak? Teman-teman bisa mencoba di rumah. Teman-teman bisa coba di rumah. Mulai dengan cilik ini ya guys, rasanya enak, ditambahi pelem. Ini singki atos guys, katosen guys, kelirun cukup imam. Pedesan guys, lombok erong buloh mau kakean lombok guys. Oke, sekian vlog hari ini. Ibu rujak kelapa muda ancane enak jos tapi pedes. Oke, sekian video hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.